wahai hamba-hamba Allah, sahabat sekalian, ketika ditanya, sudahkah pantas ribat kembali di Indonesia? Apakah ribat bagi rakyat Indonesia telah wajib kembali? Maka jawaban kami, ya, ribat di negeri ini sudah harus dilakukan kembali. Dalam video yang diambil oleh salah satu nelayan tradisional di untuk membela kepentingan rakyat, tapi mereka mau ekstra dalam membela kepentingan konglomerat dan pejabat. Naudzubillah, sungguh kita berdoa laknat Allah untuk mereka, para anggota dewan yang selalu memuaskan hawa nafsu. Hamba-hamba Allah, lihat, musuh terbesar negeri ini, musuh terbesar rakyat Indonesia tercatat dalam sejarah, itu adalah komunis. Komunis adalah musuh terbesar rakyat Indonesia. Karena mengapa? Komunis telah membuktikan mereka berani mencangkul, membabat, membunuh ulama, santri, para tokoh, bahkan para perwira dari Tentara Nasional Indonesia. Mereka sangat keji dan biadab. Mereka sanggup menyilet, memotong, na'udzubillah, mencangkul, ya Rabb, betapa kejinya.